Singa dan harimau. Mereka adalah dua spesies yang berbeda, namun berasal dari keluarga yang sama, yaitu keluarga Felidae atau kucing. Pada episode sebelumnya, kita sudah membahas pertarungan harimau dan singa. Masing-masing dari fans singa dan harimau terus berdebat di kolom komentar. Kita sudahi perdebatan itu. Kali ini, fans singa dan harimau berdamai dulu ya, karena kita akan melihat beberapa persahabatan langka antara singa dan harimau. Tentu saja tidak akan kalian lihat di alam liar. Seperti apa? Simak video ini sampai habis. Harimau putih betina ini bernama Zabu. Dan singa Afrika jantan ini bernama Kamerun. Keduanya memiliki sejarah panjang yang memilukan. Pada awalnya, Zabu dan Kamerun disatukan dalam kandang yang sangat sempit karena pemiliknya berusaha mengawinkan Zabu dan Kamerun dengan tujuan keduanya bisa melahirkan Liger. Liger adalah hasil perkawinan silang antara singa jantan dan harimau betina, dan Liger tidak mungkin ditemukan di alam liar. Tahukah Anda? Banyak ahli dan pemerhati satwa yang mengecam adanya penyilangan harimau dan singa untuk menghasilkan liger. Alasannya adalah karena kemungkinan besar bayi liger akan mengalami kecacatan atau bahkan kematian. Selain itu, harimau yang harus melahirkan liger juga harus menjalani operasi sesar, sehingga resiko kematian induk liger sangatlah tinggi. Karena praktik perkawinan silang antara harimau dan singa adalah tindakan yang terlarang, akhirnya Zabu dan Kamerun dievakuasi dalam sebuah penangkaran. Keduanya dievakuasi dalam keadaan kurus kering. Akhirnya, setelah keduanya hidup di penangkaran, Zabu dan Kamerun kembali bugar lagi. Mereka bisa bermain bola, berlari, dan berenang bersama-sama. Untuk menghindari adanya reproduksi dari keduanya, petugas penangkaran akhirnya memandulkan Kamerun atau melakukan vasektomi pada Kamerun. Sayangnya, pada tahun 2019, keduanya meninggal dalam waktu yang hampir bersamaan. Mungkin bagi sebagian besar kalian tidak asing lagi dengan persahabatan trio BLT ini. Bear, Lion, and Tiger. Balo si beruang hitam Amerika, Leo si singa Afrika, dan Shere Khan si harimau Benggala. Iya, persahabatan ketiga hewan ini memang sangat populer bagi para pencinta hewan. Karena mereka memiliki kisah persahabatan yang sangat menginspirasi sekaligus menyedihkan. Pertemuan ketiga hewan ini dimulai pada tahun 2001 saat polisi melakukan penggerebekan pesta narkoba dan judi di Atlanta, Amerika Serikat. Polisi menemukan ketiga hewan malang ini dalam sebuah kandang dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Akhirnya, ketiga hewan malang ini dievakuasi dan dibesarkan di penangkaran Noah Ark Sanctuary di Georgia, Amerika Serikat. Di penangkaran tersebut, ketiga hewan ini tumbuh dengan baik. Dan menariknya, ketiga hewan ini bisa hidup rukun dalam satu kandang yang sama hingga mereka dewasa. Mereka selalu bermain bersama-sama tanpa adanya pertengkaran. Shere Khan si harimau Benggala ini terlihat yang paling jahil karena Shere Khan sering mengganggu Balo dan Leo. Balo juga terlihat sangat ceria dan seringkali beruang hitam ini menari-nari untuk menghibur teman-temannya. Tetapi Leo terlihat sangat lesu dan kurang bergairah. Ya, karena Leo mengidap penyakit liver sehingga ia tak seaktif Balo dan Shere Khan. Satu di antara mereka akhirnya harus mengakhiri persahabatan ini untuk selama-lamanya. Karena pada Agustus tahun 2016 lalu, Leo meninggal terlebih dahulu. Penyakit liver yang dideritanya tidak dapat tertolong lagi. Dan tentu saja, kepergian Leo membuat Shere Khan dan Balo bersedih.
Untuk mengenangnya, petugas penangkaran membuatkan makam Leo di dalam kandang Balo dan Shere Khan, sehingga Balo dan Shere Khan bisa melepaskan kerinduannya dengan Leo di makam ini kapanpun juga. Masih di penangkaran yang sama, yaitu di Noah Ark Sanctuary, terdapat persahabatan langka antara Liberty si singa betina dan Lily si harimau betina. Uniknya, persahabatan keduanya tidak dimulai sejak kecil, seperti persahabatan yang terjadi antara Balo, Leo, dan Shere Khan yang memang sudah bersahabat dari kecil. Liberty tiba di penangkaran ketika dia sudah berusia 1 tahun. Liberty kecil ini diselamatkan dari pemiliknya yang seringkali memanfaatkannya untuk sirkus dan jasa foto bersama. Sementara Lily adalah harimau betina dewasa yang sudah lebih dahulu tinggal di penangkaran. Pertamanya, Liberty dan Lily tinggal dalam sebuah kandang yang berbeda, tetapi kandang mereka berdampingan hanya dipisahkan oleh pagar kawat saja, sehingga Lily dan Liberty masih saling melihat satu sama lain dan mengenal satu sama lain. Tentu saja petugas penangkaran tidak ingin mengambil resiko dengan langsung memasukkan singa dan harimau ini dalam satu kandang, karena potensi konfliknya sangat tinggi. Sebagai singa, tentu saja Liberty tidak bisa hidup sendirian, karena singa adalah hewan sosial yang harus berkelompok. Sehingga Liberty seringkali mendekati pagar pembatas antara kandangnya dengan kandang Lily. Kedua kucing besar ini terlihat saling berkomunikasi meskipun keduanya terpisahkan dalam sebuah pagar besi. Akhirnya, para petugas penangkaran mengambil keputusan yang cukup berisiko, yaitu memasukkan keduanya dalam satu kandang yang sama. Mereka belajar dari keberhasilannya menggabungkan Balo, Leo, dan Shere Khan. Dan akhirnya benar, ketika pertama kali mereka bertemu dalam satu kandang, keduanya nampak akrab, tidak ada perebutan kekuasaan, dan tidak ada pertarungan seperti yang kalian bayangkan. Justru keduanya bermain bersama dan hidup dalam kedamaian, meskipun mereka baru pertama kali satu kandang. Ya, sungguh pemandangan yang indah, bukan? Itulah tadi beberapa video persahabatan antara harimau dan singa. Jadi kalian jangan bertengkar lagi ya, karena harimau dan singa sudah berdamai. Terima kasih sudah menonton dan salam lestari.